Persiapan semuanya stay untuk persiapan akan dimulainya upacara manten kopi pada kesempatan pagi hari ini. Nggih. Monggo sedaya kasuwun untuk persiapan. Selalu ada. Artinya bahwa setiap tahun ketika mulai ada panen, itu pasti diadakan semacam upacara. Karena apa? Karena kita ini sebagai orang Jawa mempunyai suatu tradisi, sesuatu budaya yang menurut nenek moyang kita ini adalah merupakan suatu doa. Doa agar acara yang kita laksanakan itu bisa berlangsung lancar dan tentunya sesuai dengan yang kita harapkan. Kebun kopi Karanganyar tansah saged joyo ijayan. Sasampunipun mereka pasrah tinampining manten kopi dari sangat sepuh bapa Sumardi dumateng bapa Endro Bro kapasrahaken dumateng inggih mereka pangarsaning pengelolaan kopi kebun kopi Karanganyar inggih mereka bapa ibu sepados untuk kopi sakit dipun kelola dipun gula mentah sebatas kopi menjadi yang mereka performa dari kebun kopi Karanganyar. Yeah, terima kasih. Manten kopi saya terima mudah-mudahan aja panen di tahun 2022 ini membawa berkah buat kita semua. Amin.
Nggih. Wis sampean pahne. Apa? Kono iki dilewat. Nggih, kan. Yo. Posisi anunya Mas. Ya. Kita mulai petik kopi sekaligus mengadakan acara manten kopi gitu Mas. Yeah. Jadi manten kopi itu sebenarnya kalau ya untuk ini aja, untuk bersyukur, wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita kalau panennya nanti bisa aman, selamat dan membawa berkah buat kita semua. Contohnya itu yang tahun yang lama itu, yang tahun 2020, yang satu 2021, terus yang tadi 2022, masih ada semua. Dan kita akan mencoba untuk 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 mencoba untuk